Halo guys, kembali lagi dengan aku Morakuns. Dan ya, di video kali ini gue akan memberitahu ke kalian tutorial ya, cara membuat intro di Intune of di HP Android dengan membutuhkan aplikasi PixelLab dan KineMaster-nya ya. Jadi langsung aja kita kita ke aplikasi pertama, yaitu ialah PixelLab. Cus. Oke, jadi kita udah berada di PixelLab ini. Kita hapus nama ini, yang ke titik 44 ini, gak titik loh, ke garis 44 itu, dan ke image size kita ganti ini dari 3000 ya. 3000. Oh ya, yang pengen link download apa tuh, link download bahan-bahannya udah gue sertain di bawah, dan yang punya channel, yang punya link apa tuh, yang punya bahan-bahannya tuh ialah udah ada di link deskripsi ya. Jadi kalian tinggal pencet ya. Habis itu kalian bisa ke import, scroll lagi dah. Mana ya? Nah, ini aja ya. Ini. Kamu pertama cari yang garis hitam kayak gini nih. Ini kayak gini. Habiskan ke import lagi, dan ke icon plus, habis itu form galeri, jangan kayak gitu aja. Habis itu kita cari bagian kepala, muka kali ya. Habis itu hidung, mulut, sama matanya juga ya. Oke, kayak gini ya. Oke, habis itu kita pencet yang layarnya nih. Nah, itu masukkan ke yang ada centang garis X garis gitu ya. Kalian pencet, habiskan centang-centang, habiskan pilih yang ada icon pencil itu. Terus kalian pilih nih, kok gue bingung ya nih, yang mana ya, yang ini deh, yang ini gitu. Kalian scrub cari sampai 70 anjing. Yang lagi pencet kan kreatif positioning. Oke, kita gini lagi sekali, dan kita giniin, kita perpanjang sampai 20px. Lalu kita pencet yang di yang untuk ke atas itu ya, sampai sini. Oke, yang selanjutnya mungkin gua nggak akan ngomong lagi karena gua lagi males ngomong aja. Jadi ya, oke, cekidot. Thank you.
leko.